Sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Kayaknya semangatnya sudah mengendur ini. Saya biarkan lagi 3 kali merdeka. Merdeka! 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 Saya Hermanus Maladona, Sekjen Ikatan Keluarga Besar Sumba, adalah yang kesekian kalinya datang naik ke mobil ini untuk berteriak hal yang sama, mempertanyakan kepada pemerintah Malaysia yang diwakili oleh Duta Besar Malaysia. Di zaman sekarang masih ada manusia-manusia yang tidak menghargai sesamanya. Contoh, salah satu filsuf beberapa abad yang lalu mengatakan, "No man is an island." Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri. Adik almarhumah kami, Adelina Tau, berangkat ke Malaysia. Untuk apa? Untuk membantu Anda, karena Anda membutuhkan kami. Benar saudara? Tapi apa yang dilakukan oleh orang Malaysia? Kita berpikir bapak-bapak, ibu-ibu di Malaysia adalah orang yang beradab, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ada banyak orang yang memiliki potensi menjadi psikopat. Menempatkan adik-adik kami di kandang anjing. So what do you think we are? We are also human beings. We are just the same as you. Hey, ambassador, listen to us. Adelina Tau is our sister. She is Indonesian. We are Indonesian. We respect you. Do you the same thing to us? Lakukan hal yang sama untuk kami. Saudara-saudara kami sudah mengingatkan bahwa tidak ada satu pun orang Malaysia yang di perlakukan dengan tidak berada di negara kami. Kalian menganggap kami budak, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kami orang yang berada, kami datang baik-baik karena kalian membutuhkan kami. Kami juga pasti membutuhkan Anda. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai. Hargailah perwakilan-perwakilan kami 10 orang yang sudah ada di balik pintu ini. Listen to them. They will speak for us. Mereka akan bicara untuk kami. Hidup! Hidup secara Malaysia! Merdeka! Teriak merdeka!